Berapa sih beratnya mayat ini? Kayak yang angkat karung beras sekuintal. Dosanya tuh yang berat. Ini mungkin belum seberapa. Amat siapa-siapa aja kita terima kejadian lebih buruk lagi. Kok kita sih yang kena buruknya? Sebenarnya siapa yang dosa? Aneh ya. Gak biasa-biasanya angin sekencang ini. Iya, kita gak diterima kali di sini ya. Emangnya kalau kagak dianterin, mayat itu jalan sendiri ya, Pak? Ih, serem. Abis masa hidupnya kelakuannya tidak baik, merugikan banyak orang. Masih untung kita masih mau ikut ke pemakaman ini. Terus, sudah ah. Nanti Bu Seripannya dengar. Mayatnya kok bisa lompat? Bapak-bapak, kalau mau main-main jangan di sini. Bapak-bapak kan tahu, kalau memakamkan mayat itu adalah ibadah. Mentang astagfirullahaladzim, mentang-mentang waktu itu tidak disukai, saya tidak main-main. Mayatnya lompat sendiri. Kita juga lagi bingung.
padahal tali kepalanya udah saya buka, Pak. Ya sudah. Ya sudah. Kita angkat lagi mayat itu ke liang lahat. Bismillah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Masuk kepalanya. Wajahnya tegang banget. Mas Jatmiko kan sedang sakit, Mbak. Tidak bisa kerja. Kamu udah bawa ke dokter? Saya sudah bawa ke mantri desa, Mbak. Dia justru bilang harus dibawa ke dokter di kota. Tapi ya, saya tidak punya uang. Jangankan untuk berobat. Untuk makan anak-anak saja saya tidak punya. Saya justru datang kemari mau pinjam uang pada Mbak Sripah. Aduh, gimana ya Serintil? Kamu tahu sendiri kan aku nggak pegang uang kas. Semuanya dipegang sendiri sama Mas Sujat, dan kamu tahu bagaimana pelitnya dia. Sampai-sampai untuk kebutuhan dapur saja kalau perlu, dia sendiri yang jalan ke pasar karena dia takut uangnya dikorupsi sama aku. Tolonglah Mbak Sripah, untuk makan anak-anak. Mereka kelaparan. Saya akan secepatnya kembalikan. Serintil, aku gak berani minta. Kamu tahu sendiri kan setiap kali saya membicarakan soal uang ke Mas Sujat, dia tuh selalu marah-marah, dia tuh sensitif mengenai uang. Apa saya bicara sendiri pada Mas Sujat, Mbak? Serintil, nanti kamu malah yang dimarah-marahin sama dia. Suara apa sih? Berisik aja ganggu konsentrasi orang. Volumenya apa nggak bisa dikecilin sedikit? Emang yang punya kuping dia aja. Mending suara azannya bagus. Astagfirullahaladzim. Aduh, ulang lagi dari awal. Pak. Hitung uangnya dilanjutin nanti aja ya. Ayo, sholat Jumat pergi ke masjid. Orang-orang udah pada jalan tuh. Ah, apa sih kamu? Ganggu konsentrasi orang aja. Berisik tau nggak? Astagfirullahaladzim. Udah Pak, nanti aja ngitung uangnya. Ya, saya sholat Jumat dulu. Nyuruh-nyuruh orang lagi. Kalau kamu mau Jumatan, kamu aja sendiri sana. Masya Allah Bapak, sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Eh, itu urusan aku sama Tuhan. Bukan urusan kamu. Kamu gak usah ikut campur. Mau sok pinter, ha? Sana, 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 sana. Bagaimana, Mbak? Bisa? Saya gak berani ngomong dan saya gak berani minta. Baru saya masuk aja, dia udah marah-marah sama saya. Sepertinya dia ngerasa saya mau minta sesuatu. Kalau Mbak Sripah izinkan, saya bicara sendiri saja ya pada Mas Sujat. Serintil, nanti kamu malah yang dimarah-marahin sama dia. Mbak, tolonglah saya. Yang penting saya coba dulu. Sebentar, sebentar. Dan ini supaya tidak dicolong sama tuyul. Ngapain kamu? Mau ketemu dengan Mbak Yumu? Besok-besok sajalah. Dia lagi sibuk. Pak, masuk ke dalam. Saya ada perlu dengan Mas Sujat. Perlu dengan aku? Ada apa? Mas Jatmiko kan sedang sakit, Mas. Anak-anak butuh makan. Saya mau pinjam uang.
pinjam uang Kok Laria ke sini. Ke bank dong, ambil tabungan. Tabungan kami lama-lama habis, Mas. Untuk biaya pengobatan Mas Jatmiko yang sedang sakit. Dasar suami kamu aja yang pemalas. Kerjaannya sakit terus. Baru kerja sedikit, udah sakit. Mas Jatmiko sakit itu justru karena dia kerja keras. Itu namanya tulang miskin. Kerja keras bukannya tambah kaya, malah tambah sakit. Kasian. Sudah, jangan nangis. Aku paling benci melihat perempuan nangis. Tolonglah kami, Mas, untuk makan anak-anak. Mas Ucap. Dasar cengeng. Aku juga nggak langsung kaya seperti sekarang ini. Kalau mau maju, kerja dong, usaha dong. Sakit terus. Sedikit saja, Mas Ucap, tolong. Sedikit saja untuk anak-anak, supaya bisa makan. Itu bukan urusanku. Siapa yang suruh nggak punya uang malah punya anak? Anak itu habisin uang, tahu? Sujat keterlaluan. Sudah, kamu sabar ya. Kamu sabar. Pak. 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 Kok berasnya cuma segini, Pak? Emang maunya seberapa? Dari tadi juga agak banyak, emang segitu. Tapi setelah digiling, kok berkurang banyak, Pak? Saya jadi rugi, Pak. Kenapa sih? Mau minta ditambahin? Maksud saya bukan mau ditambahin, Pak. Saya hanya butuh hak saya, Pak. Hak apaan? Jangan sembarangan kamu ngomong. Hak kamu itu ya cuma segitu. Tapi kurang banyak, Pak. Ntar kalau ditambahin, aku dong yang rugi. Kamu ini gimana sih? Yang benar kalau ngomong. Masa Bapak tega mengambil hak saya? Saya petani miskin, Pak. Hanya penggarap biasa. Keuntungan saya tak sebanding dengan usaha Bapak. Mana mungkin saya mengambil hak kamu? Tapi buktinya, Pak. Jangan banyak bacot kamu. Mentang-mentang petani miskin, minta dikasihani. Aku gak bakalan kasihan sama kamu. Yang jelas, aku tidak pernah berbuat curang. Jangan coba-coba memeras dengan menjual kemiskinan kamu. Maksud saya bukan begitu, Pak. Nantang ya? Kamu nantang? Jangan, Pak. Itu beras, Pak. Sekarang cepat bersihkan. Atau aku akan suruh sapu beras-beras sialan kamu itu. Gimana, Bu? Tuh dapat pinjaman. Obek mau makan, Bu. Obek mau makan, Bu. Iya, sabar ya, Nak ya. Tunggu sebentar ya. Tapi gak mau nanti. Obek mau sekarang, Bu. Iya, iya. Ibu harus masak dulu. Bu, besok pagi-pagi ambil jatah padi di rumahnya Haji Rauf. Beliau sudah janji mau ngasih upah waktu saya bantuin irigasi sawahnya. Terus ibu pergi ke penggilingannya Wakatok. Jangan ke penggilingannya Mas Sujat. Curang soalnya dia. Iya, Pak. Ibu siapkan dulu ya. Makin lama pendapatan penggilingan kita makin berkurang. Petani yang datang ke sini juga makin berkurang. Bos juga yang salah sih. Suka galak aja sama petani yang suka datang kemari. Galak? Apanya yang galak? Mana yang galak? Mana? Mananya? Itu barusan bos galak tuh, ayo.
Kalau sama kamu, aku galak. Makanya jadi centeng itu jangan bodoh-bodoh amat. Kalau nggak ngerti, nggak usah ngomong. Petani-petani itu yang bikin aku kesel. Bos, sekarang-sekarang ini, petani lebih suka ke tempatnya Wakatok, bos. Nah, itu dia yang bikin pendapatan bos makin kurang. Iya, bos. Katanya, di sana kiloan padi mereka tidak berkurang. Diam! Kamu lagi. Aku ada ide. Nanti malam, kalian berdua ikut aku ke tempatnya Wakatok. Kita sabotase penggilingan padinya, supaya dia tidak bisa beroperasi lagi. Haji Rauf, mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan Bapak. Amin. Sebagai sesama manusia, kita memang harus saling membantu. Saling tolong-menolong itu merupakan ibadah bagi umat manusia. Maaf, Pak. Saya langsung permisi saja. Mau membawa ini ke penggilingan padi. Ya. Tapi lebih baik ke penggilingan Wakatok saja. Ya, baik Pak Haji. Saya berangkat dulu, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Semalam di penggilingan saya dirampok beberapa orang rampok masuk ke penggilingan saya. Saya habis dipukulin. Wah, pokoknya saya udah kewalahan ngadepin maling itu. Betul-betul biadab itu maling. Tapi kenapa harus tutup, Wak? Penggilingan saya rusak, jadi mesinnya harus diperbaiki dulu. Begitu, ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya hancur semua mesin saya diacak-acak oleh maling itu. Mau minta tolong titip beras saya. Saya mau cari tempat teduh sebentar. Kepala saya agak pusing. Iya. Terima kasih. Thank you.
Mas, padi saya kemana ya? Tadi ada di sana, kok sekarang tidak ada? Padi apaan? Tadi saya titipkan ke Mas. Ah, dari tadi di situ nggak ada padi kok. Masa Mas lupa? Ah, udah. Gangguin orang lagi kerja ya. Sana. Nggak punya padi aja nggak kok aku punya padi. Mas Sujat. Maaf, Mas Sujat. Tadi saya titipkan padi saya di sana, tapi kok bisa hilang ya? Mana saya tahu? Tolonglah, Mas. Itu satu-satunya harapan saya. Kamu menuduh aku mencuri padi kamu? Buat apa? Lihat. Lumbung padiku ini isinya bertonton beras. Buat apa aku mencuri padi kamu yang cuma secuil? Saya tidak menuduh, Mas Sujat. Tapi saya betul-betul menitipkan ke pegawai Mas Sujat yang ini. Dung, ibu ini tadi bilang dia menitipkan padi sama kamu. Kapan, Bos? Eh, Bu, jangan suka fitnah orang ya. Dari tadi kan ibu nggak pernah nitipin beras sama saya. Astagfirullahaladzim. Udah deh, Bu, nggak usah fitnah. Tolonglah saya, Mas Sujat. Saya betul-betul bicara benar. Saya titipkan padi saya pada pegawai Mas Sujat. Itu satu-satunya harapan saya untuk makan anak-anak, Mas. Saya tidak punya apa-apa lagi. Kamu jangan mulai lagi. Aku kan udah bilang, aku paling nggak suka lihat perempuan nangis. Janganlah begitu sama orang miskin, Mas. Tolonglah saya. Kamu mulai lagi. Aku muak dengan akal-akalan kamu. Akal-akalan apa, Mas Sujat? Pura-pura padi kamu dicuri. Terus minta diganti, iya kan? Ya Allah. Tolong kembalikan padi saya, Mas Sujat. Sudah pergi sana. Aku sibuk. Ayo. Tolonglah, Mas Sujat. Sana. Kembalikan padi pergi. Saya. Pergi! Sujat itu sudah bukan manusia. Setan isinya hatinya itu. Tega dia nipu adik iparnya sendiri. Mas mau kemana? Aku mau datangin dia. Aku mau ambil hak kita lagi. Mas. Oh, udah, lepasin aja. Mas. Jangan, nanti kamu kalah. Dia tuh nggak tahu apa aku sakit. Aku mau tahu, dia tuh matanya masih melek nggak? Masih buta nggak kalau ngeliat aku sekarang? Mas! Mas! Kembalikan padiku. Itu hak keluargaku. Kamu nggak bisa menimbun harta dari orang-orang miskin macam kami. Jaga mulutmu. Jangan menuduh sembarangan orang penipu tanpa bukti. Demi Allah, untuk apa aku menipu adik iparku sendiri? Kamu itu terkenal penipu, Jat. Tapi aku nggak nyangka kamu bisa nipu adik iparmu sendiri. Kamu jangan bicara sembarangan ya. Kamu bicara di depan orang banyak untuk menghancurkan bisnis penggilingan padiku, iya kan? Jat, aku cuma mau nyadarin kamu bahwa kerja kamu selama ini salah, itu aja. Kamu nggak bisa ngambil hak orang miskin untuk memperkaya diri kamu sendiri. Kurang ajar! Kurang ajar kamu, Jat! Kenapa sih pakai harus berkelahi segala sama adik ipar sendiri lagi? Biarin aja. Dia yang mulai. Syukurin kalau dia tambah sakit. Betingkah sih? Astagfirullahaladzim. Saya yakin pasti bukan Jatmiko yang mulai duluan. Ini pasti bapak yang mulai duluan. Ah, udah deh. Nggak usah dibahas. Pusing nih, pusing. Pak, kalau Jatmiko sakit, Serintil juga bisa susah. Keponakan-keponakan kita juga kesian pada repot semua. Diam kamu. Masalahnya, bapak ini tidak bisa didiamkan lagi. Kalau bapak didiamkan, bapak tuh pasti akan melakukan kesalahan yang sama. Kamu bisa diam apa enggak sih? Kamu itu benar-benar aja tega. Berisik! Saya selana rendah. Berisik! Diam! Tapi
benci di hati. Diam! Diam! Magnan humanuhu wa makasab. Diam! Saya... Diam! Saya selain ada jatah lah. Astagfirullah, ya Allah. Urusin dia. Lailah, Tuhan. Ibu! Bu! 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 Bangun, Bu! Bapak-bapak sekalian, kita akan segera menyusun kepanitiaan untuk pembagian sembako dan bantuan dana bagi anak-anak busung lapar. Bagaimana kalau saya saja yang jadi bendaharanya? Masalah sembako kan sudah bidang saya sehari-hari. Biar saya saja yang mengurusinya. Bapak-bapak, bagaimana dengan rencana Pak Sucat? Apa bapak-bapak setuju? Setuju nggak? Saya tahu banyak gosip buruk tentang saya. Tapi bapak-bapak jangan terlalu percaya. Saya ini hamba Allah yang sangat taat. Mana mungkin saya mengambil hak-hak orang miskin, Pak. Pak Haji, menurut bapak bagaimana? Apa salahnya kalau kita memberi dia kepercayaan? Dia kan anggota jemaah kita juga. Kita calonkan sebagai bendahara aja untuk kepanitiaan kita. Ya, boleh-boleh saja. Bapak-bapak sekalian, kita akan segera melakukan pemungutan suara di tempat lain. Bapak-bapak bisa memilih satu calon di antara tiga calon yang ada. Ayo, bapak-bapak. Mari kita lakukan voting, milih salah satu di antara bapak-bapak yang kehendakin. Mari kita, Pak. Sini, siap. Bapak-bapak sekalian, dari hasil pemungutan suara, Bapak Sujat memperoleh suara sebanyak 25 suara. Dengan demikian, bendahara untuk kepanitiaan kita, yaitu Bapak Sujat. Terima kasih. Terima kasih. Goblok ya. Begitu aja gak bisa. Kalian ini bisanya apa sih? Makannya singkong sih. Pantas bodoh-bodoh. Ya udah bos, pendirin aja bos sendiri. Sini, sini. Gini aja gak bisa. Lihat ini kalau bos kerja. Thank you.
Kalau Pak Sujat masih sakit, lebih baik urusan kepanitiaan kita bicarakan besok saja, Pak. Gak apa-apa, aku sudah baikan. Urusan kepanitiaan masjid jangan ditunda-tunda. Tidak baik. Baiklah, Pak Sujat. Ini saya mau melaporkan hasil pengumpulan dana dan sekalian mau menyerahkan uangnya pada Bapak. Mana? Mana? Serahkan catatannya semua padaku. Kalau uangnya sudah Bapak hitung, tolong ditandatangani tanda terimanya, Pak. Tenang. Biar semua ini aku yang atur. Kenapa sih, Pak? Aku nggak tahu. Kenapa jadi susah kencing begini? Makanya, Bapak tuh harus banyak minum air putih biar Bapak nggak jadi kencing batu. Ini bukan kencing batu. Jangan-jangan bekas kesetrum tadi. Bapak jangan banyak buat curang ya, Pak. Nanti menanggung sendiri akibatnya. Sudah, cerewet. Bikinkan aku kopi. Aku bosan terus-terusan sini. Aku mau keluar. Pak, masuk yuk. Di luar banyak angin. Aku ingin melebarkan rumah kita, Pak. Melebarkan kemana lagi? Samping kanan kiri rumah kita kan tanah tetangga. Di belakang kuburan. Memang Bapak mau ngambil tanah tetangga? Lalu tanah apa yang Bapak mau ambil? Sayang-sayang bener. Uang segini banyak buat beli tanah orang. Mending juga disimpan sendiri. Pak. Masya Allah. Ini uang masjid, Pak. Bapak harus segera menyetorkannya, Pak, ke bank. Enak aja. Ini uang hasil bisnis penggilingan padiku. Pak, tolong jangan sampai Bapak mengecewakan Pak Buhori dan Haji Merauf. Tenang aja. Aku ini Sajat, suami kamu. Laki-laki jujur dan dapat diandalkan. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak kenapa, Pak? Gilingan, panggil Dudung dan Junet, suruh mereka kemari. Iya, tapi Bapak sakit. Sudah pergi sana. Sampai situ berapa? 5 meter, bos. Terus lagi, mundur. Mundur. Iya, terus. Astagfirullahaladzim. Pak, hak orang meninggal pun masih kamu ambil. Ingat hukum Allah. Bos, udah 10 meter, bos. Iya, patokin aja. Kasih tanda di situ. Sripa, mereka semua ini sudah mati. Tidak punya hak lagi di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini
hak orang yang masih hidup. Mereka tinggal sisa tulang belulang. Gampang aja dipindahkan, cuma butuh 1 meter tanah. Masya Allah, Bapak. Ingat, Pak. Suatu hari nanti Bapak akan seperti mereka. Bapak mau jika jasad Bapak diperlakukan sama seperti mereka. Mulai lagi. Mulai cerewet. Kamu lihat. Semua ini tidak diurusin lagi sama ahli warisnya. Rumputnya aja udah panjang. Daripada mubazir, lebih baik kita pergunakan untuk melebarkan rumah kita. Izin untuk tinggal di sini beberapa hari supaya keadaan tenang kembali. Sini kamu. Aku tidak mau masuk ke rumah orang yang kurang ajar dan culas. Ajar. Istri tidak berbakti sama suami. Ayo sini. Ayo sini. Kurang ajar. Pak Sujan, Pak Sujan mengambil tanah kuburan ini emang sudah ada izin sama sesepuh desa? Ngapain mesti pakai izin? Buang-buang waktu. Lagi pula tanah ini kan bukan milik dia. Tanah ini juga bukan milik Bapak. Dengar, dari dulu tanah ini milik kakek moyangku. Dia menyerahkan kepada warga untuk dijadikan kuburan. Tapi lihat sekarang, berantakan dan tidak terawat. Apa salahnya kalau aku mengambil hakku? Aku manfaatkan supaya lebih berguna. Pak! Lihat dulu nih, Pak! Mayatnya masih utuh, tapi nggak bau. Kain kapannya juga bersih, Pak. Baru dikubur ya? Enggak, Pak. Ini kan mayatnya Haji Syukur yang dikubur 10 tahun yang lalu. Panggil ahli warisnya. Suruh mereka pindahkan. Sebaiknya pekerjaan Pak Sujat jangan diteruskan. Hal ini akan membawa pertanda buruk. Berarti tindakan Pak Sujat dalam hal ini jelas tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi manusia bodoh. Ya benar, Pak. Mendingan kita hentikan aja pekerjaan ini. Sudah. Kamu mau bayaran atau tidak? Kalau mau, kerja. Iya, Pak. Ya sudah. Daripada ribut-ribut, lebih baik kita panggil ahli warisnya Haji Syukur. Suruh mereka pindahkan mayat itu. Udah. Sekarang kalian bubar. Bubar. Bubar semuanya. Bubar. Ayo cepat bubar. Kamu kerja. Kamu juga kerja.
Bangun yuk, Pak. Azan subuh udah kedengeran tuh, Pak. Aku masih ngantuk. Si Bapak. Ayo, Pak. Bangun yuk. Pak. Ayo, Pak. Masa dibangunin aja susah sih kayak anak kecil. Ayo bangun, kita sholat dulu yuk. Kamu aja pergi sendiri. Ayo, Pak. Ayo. Aku jalan duluan ya ke masjid. Nanti Bapak nyusul aja. Istighfar.
Bos. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah suamiku, ya Allah. Supaya jangan berpuruk sangka terhadap Pak Sujat. Karena kejadian itu, maka kita harus berbuat sesuatu bersama-sama. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih menyimpan dendam terhadap Pak Sujat, saya minta untuk memaafkannya. Karena kita tahu siapa sebenarnya Pak Sujat itu. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama untuk memperlancar pemakaman ini. Ya, kami juga sudah memaafkan kesalahan almarhum. Ya, kami juga memaafkannya. Kami sudah melupakan semua kesalahannya dengan ikhlas. Allahu Akbar. Allahu Akbar.